Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridho di acara Salam Pramuka. Kami SD Ulang 5 dilaksanakan kegiatan serbukatif, yaitu 1000 kata positif yang diprakarsai oleh Jabar Bergerak yang diketuai oleh Ibu Yanti Widiyanti. Nah, kedua lima ini kebagian yang kesekian kalinya untuk kegiatan serbukatif. Harapan kami mudah-mudahan dengan kegiatan serbukatif yang dilaksanakan oleh Jabar Bergerak kerjasama dengan SD Ulang 5 bisa memberikan dampak positif pada pendidikan karakter anak-anak, khususnya dan umumnya pelajar seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya kami akan menerapkan pendidikan serbukatif ini dilaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari untuk terciptanya anak-anak yang berkarakter, berperilaku baik, sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Berbeda dengan sekolah lain, di kedua orang lima kegiatan serbukatif pada hari ini kami sekaligus meresmikan prasasti Taman Serbukatif. Ini kami kebetulan membuat Taman Serbukatif di Gedung Lima. Harapannya ini akan menjadi bahan tempat edukasi pada anak-anak tentang kata-kata yang positif dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk semua siswa di Bogor khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia. Itu saja dari saya. Dan pada pagi hari ini adalah semangat kebersamaan kita untuk menghadapi Kota Bogor yang aman, pemungutan suara yang aman, pesta demokrasi. Dalam rangka menjaga kebugaran dan kesehatan baik TNI Polri dan penyelenggara pemilu dalam menghadapi persiapan perhelatan 14 Februari 2024 yang datang. Karena kita belajar dan berkaca di 2019 banyak teman-teman penyelenggara pemilu ini yang kecapean, sakit karena memang persiapannya mungkin kurang. Tapi hari ini kita juga partisipasi itu dengan cara berolahraga bersama TNI Polri, KPU dan Bawaslu. Jajaran KPU, PPK dan PPS juga kita libatkan pada hari ini. Bawaslu juga melibatkan teman-teman Panwascam dan PKD selaku pengawas. Berapa lama ini? Apakah setiap hari? Apakah seminggu? Apakah ada sampai hari? Mudah-mudahan sampai hari H. Mudah-mudahan sampai hari H. Tapi kita kalau minimal satu minggu sekali. Pesan menjelang ini kan kok di pemilu mohon mencegah 2019 lalu ya ada KPPS yang banyak yang berkontrol. Ya, selain dari kegiatan olahraga senam bersama ini, per hari kemarin juga kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Dinas Kesehatan sedang melakukan tes kesehatan bagi anggota KPPS terpilih, tes kesehatan lanjutan berupa tes kolesterol, gula darah, tekanan darah, juga lain-lainnya hari ini kita lakukan, dan hari ini pun kita monitoring ke masing-masing kelurahan karena dibagi di kelurahan berapa puskesmas membawahi beberapa satu puskesmas membantu membawahi beberapa kelurahan.
depan di sini. Saya melepas penanaman pohon hari ini. Semoga pohon bisa tumbuh dengan baik. Semoga barokah buat kita semua. Selamat menanam. Memang dari sekian persen bencana alam kita itu ya karena hulu kita, penanaman pohon kita sudah lama yang ditebangi atau mungkin kerusakan akibat alam itu sendiri. Ya. Jadi kita juga tidak terlalu menyalahkan orang. Sudah banjir, longsor, itu kan akibat semua kita tidak memelihara alam dengan baik. Apalagi pertanyaan ada? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Sidang paripurna cabang Kota Bogor ini hari Minggu 4 Februari 2024. Rangkaian kegiatan ini berjalan dengan lancar, dihadiri oleh seluruh Dewan Kerja Ranting yang berasal dari 6 ranting di seluruh Kota Bogor. Semua peserta antusias, kemudian juga dari Dewan Kerja Penyelenggara yang sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin dan sematang mungkin. Saya ucapkan selamat dan sukses atas berjalannya dinamika yang terbangun selama proses sidang paripurna ini. Mudah-mudahan hasil dari sidang paripurna cabang Kota Bogor ini menjadikan hasil yang bisa menjadi titik kemajuan Pramuka Kota Bogor. Terima kasih. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka kali ini. Saya Ridho, pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.